Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, menambahkan link tautan profil Facebook, Instagram maupun Twitter di deskripsi pada halaman about atau tentang di YouTube bisa dilakukan melalui HP Android ya. Pada tutorial kali ini saya bagikan tentang cara masukin link ke deskripsi YouTube dari HP. Tonton terus ya. Cara masukin link ke deskripsi YouTube dari HP, pertama buka browser di HP kalian, lalu silakan masuk ke youtube.com. untuk browsernya sembarang. Jika sudah masuk ke ini, situs youtube.com seperti ini, pastikan kalian sudah login dahulu ke akun YouTube kalian ya. Jika sudah, klik saja pada ikon foto profil kalian yang berada di pojok kanan atas ini. Lalu klik lagi pada Creator Studio. Pada menu Creator Studio ini, silakan klik pada lihat channel ya, di bawah dari nama saluran kalian ini ya, video channel ini di bawahnya ini kan ada ini lihat channel, silakan klik saja pada lihat channel. Di tampilan channel kalian ini agak sedikit scroll ke bawah. Di beranda video playlist channel dan tentang ini klik saja pada tentang. Seperti ini ya. Ini scroll lagi ke bawah. Akan kalian temukan ini ya, tombol plus tautan ini ya di bawah lokasi tautan plus tautan ini, klik saja pada plus tautan. Link custom hamparkan ini 5 ya. Ini adalah letak dari link kalian yang ada pada banner YouTube kalian. Ini kalau angka 1 ini di banner akan terlihat di sebelah kiri, semakin besar semakin ke kanan ya. Ini saya pilih nomor 5, berarti nanti ini letaknya ada di sebelah kanan bawah dari banner YouTube kalian. Lalu klik lagi pada ini ya, plus tambahkan ini ya. Lalu masukkan judul link. Jika kalian masukkan link tautan profil Facebook kalian, berarti ini tulis saja Facebook ya. Kalau Instagram ya tulis saja Instagram. Twitter ya Twitter. Seperti ini. Lalu pada URL ini tulis URL dari link profil Facebook kalian. Tadi saya sudah menyalin, jadi tinggal saya tempel di sini saja. Jika sudah, lalu scroll lagi ke bawah sedikit. Di sini ya, ini ya. Ini selesai. Ini klik saja pada selesai seperti ini. Nah, ini otomatis sudah masuk ya. Link dari profil Facebook kalian. Tautan yang tadinya kosong sekarang ada Facebook ya. Kita lihat lagi pada banner ya. Nanti tadi kan bannernya masih kosong. Ini sudah muncul. Nah, ini di pojok kanan bawah Facebook. Seperti yang saya bilang tadi, ada urutan angka 1, 2, sampai 5 ya. Semakin besar angkanya, otomatis nanti semakin ke kanan. Semakin kecil, berarti semakin ke kiri ya. Kita cek pada YouTube ya.
kita pakai aplikasi YouTube, apakah link dari Facebook ini sudah masuk atau belum. Saya sarankan kalian buka channel ini lagi dan lihat video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.